Allah berkati mengampuni segala apa yang menjadi firman kita selama kita hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang menjadi hajat-hajat kita. Alhamdulillah wa syukurillah, puji-puji kepada Allah yang telah memberikan ribuan macam nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan di weekend yang teduh suasananya ya Bu ya. Enaknya apa Ibu? Alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang begitu baik sehingga Ibu mau hadir. Mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah Ibu ya, menjadi investasi saksi di hadapan Allah hadirnya kita pada pagi menjelang siang kita hadir di sini. Mudah-mudahan menjadi investasi dunia dan akhirat kita bagi kita semua. Ikhlas Ibu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harapkan selalu syafaat uzmahnya beliau di yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan kita semua yang sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku ketua muslimat Mabla'ul Anwar Koordinasi mungkin tidak berpanjang kalam ya, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran-jajaran yang telah Mabla'ul Anwar Muslimat Mabla'ul Anwar Kota Bekasi mempunyai visi dan misi yang sangat agung. Di antaranya kami ingin mengajak ibu-ibu semua untuk bisa dapat mewujudkan kita ini sebagai seorang muslimat menjadi wanita-wanita yang mandiri secara finansial, kuat secara akidah, dan mampu menciptakan suasana surga di rumah tangga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Al-Ummah Satu Ula, di mana kita sebagai perempuan punya peran penting dalam satu rumah tangga. Pernah dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika Rasulullah bertanya kepada Iblis, apa yang bisa membuat engkau menghancurkan umatku? Apa sih Iblis bilang? Cukup menghancurkan satu orang ibu, maka akan rusak satu rumah tangga. Di dalam rumah tangga tentu ada suami, ada anak-anak, apalagi ibu-ibu yang sudah punya predikat nambah menjadi nenek, oma, jida, ya bertambah. Jadi mudah-mudahan ketika kita kuat secara iman, kuat secara akidah, itu mampu menjadikan kita wanita-wanita yang bisa menciptakan suasana surga dan bisa membangun rumah tangga yang bersuasana dan surga di rumah kita. Dan insya Allah, Allah karuniai anak keturunan menjadi zuriat yang terhibah sesuai dengan harapan kita. Ibu, mari sama-sama kita berkolaborasi bersama Muslimat Mabla'ul Anwar untuk menjadi muslimat yang semakin baik akhlak, perilaku, dan tata bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu kalau ibu-ibu acara gini ya, kompak, jilbabnya kompak, busananya kompak, tapi hadrohnya juga luar biasa ini. Terima kasih banyak ini di rumah kita selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafii khusr, illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahil 'alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan segala nikmat-Nya, baik nikmat iman, nikmat Islam yang amat sehat, dan nikmat kita bertemu di masjid yang insyaallah megah ini.
di Masjid Nurul Islam Islamic Center Kota Bekasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bagian daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah pada diri kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah dan komitmen atas jalan beliau. Insyaallah kita bagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kepada kita pada hari ini, pagi hari ini, ibu-ibu dari pagi sudah hadir di Masjid Nurul Islam Islamic Center ini. Luar biasa. Semangat ibu-ibu, bapak-bapak kalah. Semangatnya dengan ibu-ibu. Ibu-ibu dan duluan ini nyolong kemari. Alhamdulillah. Nomor satu bu ya. Iya, nomor satu ibu duluan. Pertama, yang saya hormati, yang saya banggakan, abang dan saya, ketua satu pengurus besar Makmur Anwar pusat ya. Ini ada orang pusat yang kebetulan tinggal di Kota Bekasi, Abang Haji Adi, yang insya Allah selalu membersamai kami, pengurus daerah Makmur Anwar Kota Bekasi. Alhamdulillah yang selalu membimbing kami. Terima kasih pada Abang dan Haji Adi Marta. Yang kedua saya harus kasih ucapan terima kasih banyak kepada Ketua Muslimat Makmur Anwar Kota Bekasi Ustazah Hana Lutfiana. Insyaallah dengan bimbingan beliau, ibu-ibu majelis taklim luar biasa semangatnya. Terima kasih. Senang ya Lian punya Ustazah Hana Lutfiana sebagai Ketua Muslimat Makmur Anwar Kota Bekasi. Luar biasa. Tolong dukung kami, support kami terus ya Lian, biar majelis taklim di Kota Bekasi khususnya selalu hidup. Jadi yang namanya pengajian ibu-ibu terus madan hayat sampai sepanjang hidup akan selalu ada hadir. Tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan pengajian ibu-ibu. Bukan ini bukan politik, kalau saya mah nggak bisa politik. Ya soalnya kan ada yang begitu, nggak boleh jadi pengajian kan aneh. Orang mengaji di bawah dilarang. Yang berikutnya, terima kasih banyak juga senior saya, abang saya, Kiai Haji Amin Idris, selaku saya biasa panggil abang muda, cuma karena ibu-ibu aja saling saya panggil Kiai. Satu penghormatan saya kepada Kiai Amin Idris, selaku Sekretaris Yayasan Islam Center. Ibu, kalau apa-apa di Islam Center, nih ibu ketika sama Kiai Amin Idris. Beliau yang punya Islam Center. Tadinya Kiai Dr. Abid Marzuki, MED, beliau berhalangan hadir ya, Kiai, karena kalau tidak salah beliau berangkat umroh. Beliau mohon izin tidak hadir, diwakilkan langsung oleh Sekretaris Yayasan Kiai Amin Idris. Alhamdulillah beliau dapat hadir. Yang berikutnya Ketua DKM, sahabat saya juga, Kiai Haji Sofian Zohri. Kiai juga itu. Nah, itu salah Ketua DKM Masjid Nurul Islam Sumatera. Yang besar ini yang didoakan Bu, mudah-mudahan bangunan ini cepat segera selesai. Amin. Alhamdulillah. Kiai Sofian juga didoakan oleh Ibu Majelis Taklim. Alhamdulillah. Yang berikutnya ada sahabat saya juga, beliau Bapak Muhammad Fikri Ajis, Direktur Utama BUMD di Kota Bekasi, salah satu yang di Kota Bekasi yaitu PT Sinergi Patriot. Bapak Muhammad Fikri Ajis, nah itu Bu, masih muda, ganteng. Kalau punya anak boleh Bu dikenalin sama anaknya juga Bu.
Ya, saya perkenalkan beliau ini pemilik perusahaan transportasi. Kalau ibu ke Bandung, tahu suka ada mobil Master? Beliaulah pemiliknya, Bu, mobil Master Bandung. Insya Allah, Bu, tadi udah ngomong-ngomong, kalau kita mau jalan-jalan ke Bandung, H-1 pekan, H-1 seminggu, itu bisa kita ngomong, nanti kerja sama beliau, beliau akan siapkan armada transportasinya. Saya, Bapak Surya, terima kasih banyak atas support pada kami, atau lantaran Kota Bekasi. Berikutnya, ini abang muda saya juga, kita biasa panggil Gus Sol. Bapak Gus Sol ini Ketua DPC P3 dan sekaligus beliau anggota DPRD Kota Bekasi. Alhamdulillah, beliau juga tadi sudah janji sama saya bahwa kalau ada apa-apa ketua, Bapak Anwar silakan datang ke kantor kami, kita diskusi bareng, butuh apa-apa ngomong sama saya. Alhamdulillah, Bu, nanti kita datang ramai-ramai, Bu, ya, ke kantornya Gus Sol di DPRD. Baik, alhamdulillah. Berikutnya, insyaallah Pak PLT sedang perjalanan. Tadi sudah telepon ajudannya ke saya, lagi perjalanan mau kemari. Insyaallah akan hadir. Berikutnya kepada Ustazah sekalian, wakil khusus Ustazah Herawati SS. Terima kasih. Yang nanti insyaallah kita akan banyak mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Insyaallah ceramah bagaimana tentang Islam Mi'raj menjadi sebuah implementasi dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sesuai dengan temanya, implementasi makna Islam Mi'raj dalam kehidupan masyarakat Islam. Ya, itu yang akan bisa kita dengarkan nanti dari Ustazah Herawati SS. Alhamdulillah kepada seluruh pengurus daerah Pertanian Kota Bekasi, saya banyak-banyak berterima kasih atas kontribusi teman-teman pengurus semuanya, kerjasamanya, dan pimpinan daerah Muslimat Batu Anwar. Jadi Batu Anwar itu ada pengurus daerah dan pimpinan daerah Muslimat. Jadi ibu ada khusus, nanti ada Ustazah Hana Rizana dan Ustazah Ratunia Rizano sekretarisnya. Benar-benar itu ada di F7, makanya ya di jalan jalan ini kayaknya beliau mendampingi Ketua DPRD. Dan kepada Ibu-Ibu Majelis Taklim, kami aturkan banyak-banyak terima kasih sudah dapat hadir di dalam acara Tabligh Akbar Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Batu Anwar Kota Bekasi dan pimpinan daerah Batu Anwar Muslimat Kota Bekasi. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Islamic Center DKM Nurul Islam yang telah memberikan atau memfasilitasi tempat ini. Dan tak lupa pula teman-teman dari FBR, terima kasih juga banyak dari teman-teman FBR pendukungmu, ya Bang. Iya, pendukung kami juga ikut ngantarkan ini ke Majelis Taklim ini. Masya Allah, itulah makna kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita berada di keragaman masyarakat yang majemuk berbeda-beda. Kita ingin menyatukan umat sesuai dengan tagline kami, Makna Anwar menata umat merekat bangsa. Arah baru menata umat merekat bangsa. Kita akan tata semua umat yang bercerai-berai. Kita akan katakan anak-anak bangsa ini menjadi satu. Tidak ada lagi yang namanya ribut-ribut. Makna Anwar tidak suka itu. Ya Bu, ya, setuju ya Bu? Bahwa kita harus bersatu untuk mewujudkan Kota Bekasi yang oke. Nah, terima kasih. Oke. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kerjasamanya tim panitia seluruhnya berminggu-minggu kita mempersiapkan ini.
kurang lebih ada sebulan ya, ibu-ibu ya, panitia tim panitia luar biasa, terima kasih banyak panitia dari Muslimah dan dari pengurus daerah, ada Haji Muhammad Rauli sekretaris saya, ada Haji Imamuddin bendahara saya, ya, Pak Haji Imam mana itu, dia paling sibuk beliau kemana-mana ada, terima kasih semuanya, pengurus, jajaran pengurus daerah Matu Anwar Kota Bekasi dan jajaran pimpinan daerah Muslimah Matu Anwar Kota Bekasi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas Teucung datang, atas kehadiran dan atas partisipasinya, atas kerjasamanya. Dan tak lupa juga ini dari tim Fakta Integritas nih. Ini media, kebetulan beliau juga pengurus Matu Anwar Kota Bekasi. Beliau media partner kami, Fakta Integritas. Baik, saya rasa cukup. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudhirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Sallallahu ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim yang sudah semangat, sangat semangat. Kenapa dalam sambutan kali ini izin saya sapa ibu-ibu terlebih dahulu, karena sejatinya acara tablik akbar ini memang digagas, diprakarsai, dipanitiai oleh ibu-ibu muslimat Matu Anwar. Jadi saya sangat apresiat kepada ibu-ibu yang hadir pagi ini, bahkan dari subuh mungkin ya Bu ya, berangkat dari rumah. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Matu Anwar Kota Bekasi, saya menyebutnya Ustadz Awang Kiai. Ini kader Matu Anwar di Kota Bekasi dan kebetulan istrinya sekretaris Muslimat Matu Anwar yang juga cicit dari pendiri Kiai Mas Abdurrahman. Jadi Kiai, kalau Kiai yang tadi bilang Kiai Awang ini bukan Kiai honoris causa. Dia beneran ya, karena mantunya kebesar. Yang saya hormati juga Ketua Muslimat Matu Anwar Ibu Haja Ustadz Anay. Ibu-ibu sudah familiar dengan beliau. Beliau kita jadikan Ketua Muslimat Matu Anwar. Beliau memang bukan kader Matu Anwar, tapi sangat ingin memperjuangkan khitoh Matu Anwar di Kota Bekasi. Yang saya hormati, ini kalau dari usia jauh lebih muda dari saya, tapi ganteng masih ganteng saya. Ketua, maaf, Direktur Utama BUMD, salah satu BUMD di Kota Bekasi, Ustadz Fikri. Saya sebut Ustadz karena beliau juga anak dari tokoh Islam di Kota Bekasi. Terima kasih Ustadz Fikri. Selanjutnya yang saya hormati Ketua DKM,
tadi yang sudah didoakan bersama supaya masjid ini segera selesai. Di luar hal yang menghambat penyelesaian masjid ini, insya Allah Allah berdoa segera diselesaikan. Pilih saya, Pak Ketua, 2024 selesai, masjid juga insya Allah dibangun hingga selesai. Amin. Selanjutnya yang saya hormati ini sahabat saya nyebutnya Ustaz Surya. Beliau punya kedekatan dengan Kota Bekasi, walaupun beliau beraktivitas juga di Kota Depok. Tadi sudah disebutkan pengusaha jasa angkutannya. Jadi kalau nggak apa-apa ibu-ibu nanti kalau mau jamaah majelis taklim ada acara taklim akbar di PWM Al-Jabar, nanti kita bisa koordinasi dengan dia. Terima kasih sudah hadir. Dan tadi juga baru mau saya sebutkan, tapi beliau sudah ada acara lain. Gusau itu anggota DPRD, fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Yang di kepengurusan pusat juga ada wakil ketua umum, wakil ketua dewan penasehat juga dari ketua umum ketiga Pak Mardiono. Yang terakhir yang saya hormati, yang saya tazimi itu Bu Ustazah penceramah yang sudah hadir pagi ini. Terima kasih Ustaz. Bu Ustaznya juga masih muda. Ya Bu Ibu, saya hanya ingin menegaskan pagi ini bahwa Matlaul Anwar itu bukan sesuatu yang baru. Ada yang tahu Matlaul Anwar lahir tahun berapa? 1916. Indonesia sudah ada atau belum? Indonesia sudah ada atau belum? Sudah, tapi belum merdeka. Salah satu yang memerdekakan adalah Matlaul. Karena tadi saya berbincang dengan Kiai Idris, Matlaul Anwar itu kiainya berjuang. Karena Matlaul Anwar itu lahir 1916 setelah Muhammadiyah dan sebelum Nahdlatul. Muhammadiyah itu 1912, Nahdlatul Ulama itu 1926. Dan ketiga kiai pendiri ormas besar tersebut satu angkatan, satu guru dengan Syekh Nawawi Al-Barqani di Makkah. Kiai Haji Mas Abdul Rahman itu satu angkatan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad. Jadi bukan sesuatu yang baru. Kenapa Matlaul Anwar lahir di tengah? Makanya kami menyebutnya di Matlaul Anwar itu pergerakan wasatiyah. Tadi Ketua PDM sudah bilang MA anti keributan. Bagi MA mau kunut atau tidak kunut, mau tahlil atau tidak tahlil, selama itu Islam silakan bergabung bersama Matlaul. Itu wasatiyah. Apalagi di abad keduanya Matlaul Anwar 107 tahun tuh usianya. Ibu ada yang 107 tahun nggak usianya? Belum ya? Kita punya target, visi misi, arah baru, Pak Direktur, Pak Ketua DKM, menata umat, merekat bangsa. Ini peran penting dari Matlaul yang di tengah, Ustaz. Wasatiyah, merekat bangsa. Jadi tidak lagi di Matlaul Anwar berbicara bid'ahnya kunut, bid'ahnya tahlil.
Kita sudah jauh dari itu pemikirannya, bagaimana bicara tentang menata umat, merekat bangsa. Tadi dalam sambutan ketua muslimat Matul Anwar, Al-Un Madrasatul. Jadi itu kuncinya, kenapa di Kota Bekasi kami dari pengurus besar Matul Anwar mendorong lahirnya pengurus daerah Matul Anwar dan muslimat Matul Anwar. Karena kalau tidak ada ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak. Bukan begitu, Pak Kiai. Ibu-ibu mah disebutnya 3 kali. Ibu, 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 baru. Jadi kalau bapaknya ingin lebih dari 1, harus ibu izin. Jadi itu, saya hanya ingin menegaskan bahwa Matul Anwar punya 9 prinsip dalam penyelenggaraan tata kelola organisasinya. Prinsip ke-7 dan ke-8 yang selalu saya sampaikan, prinsip ke-7 itu piawai dalam bersiasat. Apa itu siasat? Politik. Jadi di Emamah tidak ikut politik praktis. Makanya di Emamah ada Ketua Umum P3, Wakil Ketua Umum kita ada dari PAN, Partai Amanat Nasional, ada yang dari Hanura, pemilihannya itu Ketua dan penasihat kita. Jadi Matul Anwar tidak bicara politik praktis, tapi lebih dari itu, semua kadernya punya hak untuk menyalurkan politiknya ke dalam organisasi-organisasi partai yang ada. Jadi sudah tidak ada ribut lagi, ini orang merah, ini orang hijau, ini orang meninggal. Semuanya sama bergabung di Matul Anwar memperjuangkan 9 prinsip Matlaun, termasuk ibu-ibu ini. Ibu-ibu Majelis Taklim nanti dibimbing oleh Ibu Ustazah Hana sebagai Ketua Muslimat untuk sama-sama bergembira menyemarakan Matul Anwar di Kota Bekasi. Karena Kota Bekasi itu punya potensi yang sangat besar. Bekasi itu ihsan ya Pak, kalau nggak salah. Ibu tahu ihsan itu apa? Ini cita-cita yang luhur dari Kota Bekasi. Dan perlu saya sampaikan sebelum saya akhiri sambutan saya hari ini, Bekasi itu Bu, dengar nggak ini Bu? Kalau bapak-bapak pasti dengar. Bekasi itu dibikin cemburu sama kota-kota lain, terutama kota-kota penyangga Jakarta. Ada Depok, ada Tangerang. Kenapa irinya? Bekasi itu paling dekat ke Jakarta. Dari Bekasi mah ke Jakarta naik kalau dari Depok ke Tangerang nggak bisa naik apa. Bahkan sekarang kita nanti dibangunkan MRT. Pak PLT kemarin saya pantau sudah sepakat dengan DKI dan Jabar membangun MRT. Tahu nggak Bu MRT apa Bu? Kereta layang. Ya, ke Jakarta lebih dekat. Jadi artinya orang Bekasi itu dicemburui oleh daerah-daerah lain lebih maju dibanding daerah-daerah lain. Karena paling dekat, paling banyak aksesnya ke Jakarta. Jadi saya berharap ibu-ibu dan kita semua sebagai warga Kota Bekasi tidak tertinggal juga oleh DKI Jakarta, oleh daerah-daerah lain, terutama dalam hal pengembangan umat. Tadi Ketua PDM Kota Bekasi sudah bilang ngaji mah terus saja ya Bu ya. Karena saya juga paling senang kalau istri tidak di rumah ngaji. Saya marah kalau istri keluar tapi nggak ngaji, marah. Ke mana Bu? Ke Grand Metropolitan. Apalagi Bu? MM Bu. Tahu Ibu nih, ini ngaji kan? Terus apalagi Bu? Parni Bu, tugas Bu saja ini. Ibu-ibunya tahu mal, tapi mudah-mudahan tetap ikut pengaji. Demikian, tidak panjang
yang saya sampaikan, saya hanya memperkenalkan terus terkait dengan Fathul Anwar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan. Adhanallah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina wa syafi'ina wa juhina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz atau Kiai juga, Pak Adi Marta, masih muda tapi sudah aktif di pengurus besar Fathul Anwar. Saya bangga organisasi sosial keagamaan kalau orang muda itu sudah aktif. Biasanya itu yang begini-begini itu udah sepuh. Tapi untuk MA punya kader yang masih muda dan energik, insya Allah dia menjadi power buat perjuangan MA. Selanjutnya Pak Awam, ini Ustaz Awam, teman lama saya yang beberapa bulan lalu dikukuhkan untuk memimpin MA di Kota Bekasi. Kalau yang tadinya awal-awal MA kurang begitu kedengeran, ternyata sekarang ini aktif banget. Hampir setiap hari saya direpotin sama urusan MA. Sampai semalam jam 11 masih telepon, bang, gini. Wah, luar biasa saya senang. Yang saya hormati ada Pak Surya. Ini juga bukan orang asing di Islamic Center. Yang saya hormati Pak Haji Sofyan, Ketua DKM. Benar tadi, Ketua DKM-nya itu masjid yang kalau dari luar ada orang yang suka bikin hati rasanya gak enak, kok masjid kayak bangunan tua yang menyeramkan karena memang belum jadi-jadi. Mudah-mudahan kalau MA sudah berkibar kenceng di Bekasi, di Kota Bekasi, akan terus menyemangati sehingga masjid ini, kata Pak Adi tadi, lewat 2024 masjid insya Allah akan ditangani dengan baik. Amin ya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya hanya memanfaatkan waktu beberapa menit saja. Yang pertama, tadi saya bangga sekali ketua muslimatnya ini, hitungannya itu anak saya. Hitungannya anak saya, sekolahnya juga sama dengan saya. Dia takwa ya Allah. Ibunya adalah seusia dengan saya, sudah almarhumah dan termasuk yang dekat. Alhamdulillah saya bangga beliau bisa menggerakkan organisasi ini, meskipun Pak Adi tadi sebut bukan kader, tapi insya Allah titisan kebersamaan MA dengan At-Taqwa itu dantap. Kalau kata orang Bekasi, jelas. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Di hari Minggu pagi menjelang siang, Allah takdirkan kita kumpul di majelis silaturahim. Kumpul di raudhah mulia di jannah. Kumpul bersama-sama di taman-taman surganya Allah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita kumpulnya di taman-taman surganya versi
amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat wasilah daripada ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di dunia ini tidak lebih hanya melewati 3 dimensi waktu. Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Imam Hasan Al-Basri, ad-dunya salah satu ayyam. Amma amas fa qad dhahaba bima fihi wa amma al-ghad fal'alaka la tudrikuhu wa amma al-yawm laka fa'mal fihi. Ini kita hidup cuma ada di 3 fase. Fase masa lalu yang kita sebut dengan udah kenangan, udah lewat dengan waktunya yang berlalu. Fase besok yang kita sebut masih harapan, masih impian, masih cita-cita. Dan juga hari ini menjadi milik kita. Fa'mal fihi, maka kerjakan amal-amal soleh kita pada hari ini, kita berikan amal-amal yang terbaik. Ibu udah niat mau datang ke majelis Isra Mi'raj, kita tunaikan niat kita. Kita udah niat mau bersedekah, kita keluarin sedekah kita. Karena hari ini adalah milikmu, maka kerjakanlah amalmu sebaik-baiknya. Oleh karena itu, berhubungan dengan peringatan Isra dan Mi'raj adalah sebuah peristiwa di masa lalu yang tentu tetap terjaga relevansinya, yang dapat kita ambil pelajaran buat kita sampai saat ini pun masih berlaku buat kita, terutama kita yang hidup di akhir zaman. Bu, peristiwa Isra dan Mi'raj diabadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat tersebut diawali dengan kata subhanalladzi. Kata subhana ini kalau kita kaji dalam ilmu balaghah merupakan kalimatul ijaz. Kalimatnya singkat tapi maknanya padat. Subhanalladzi di mana subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari segala kelemahan. Maha suci Allah dari segala ketidakmampuan. Artinya Allah awali ayat pertama surah Al-Isra yang merupakan peristiwa Isra dan Mi'raj diawali dengan kalimat tasbih. Artinya apa? Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk membenarkan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara masalah ibadah di dalam agama kita, paling tidak ada 3 macam kategori ibadah. Yang pertama ada ibadah yang berat, modalnya juga besar. Ini kita bangun masjid, Ibu, di DKM Islamic Center bangun masjid. Ini suatu perkara yang berat, suatu perkara yang besar, dan tentu butuh modal yang besar juga. Pelaksanaan ibadah haji yang begitu ritual ibadahnya begitu padat adalah berat, dan juga modalnya juga besar. Sekarang naik haji berapa duit? Udah naik lagi kan Bu ya? Jadi berapa sekarang? Hampir 50 juta. Gede apa kecil kalau kata ibu? Hah, kecil? Kali kata orang Makassar segitu kecil. Masya Allah. Ibadah berat, modalnya juga besar. Yang kedua ada ibadah yang berat, modalnya ringan. Apa contohnya Bu? Contohnya adalah puasa.
bisa terjaga amarah kita saat kita puasa. Nahan lapar masih bisa, tapi nahan mulut kita dari gibah, dari namimah, belum tentu bisa saat kita lagi puasa. Makanya Bu, ini lidah kita padahal udah ditutupin sama dua organ tubuh kita. Lidah dia baca
Berarti Nabi Muhammad di jalani. Yang ngejalanin siapa, Bu? Yang ngejalanin siapa, Bu? Allah. Yang dijalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perjalanan Isra adalah sebuah perjalanan luar biasa. Saya sedikit bercerita ini ya, tentang bagaimana proses kejadian Isra Mi'raj. Yang mudah-mudahan ini bisa menambah khazanah ilmu buat kita semuanya. Peristiwa Isra Mi'raj ini dikatakan peristiwanya dadakan. Saat itu Amrul Husn, tahun kesedihan. Nabi ditinggal wafat oleh istrinya Sayyidatina Khadijah. Gak lama ditinggal wafat lagi oleh pamannya. Tahun itu tahun kesedihan buat Nabi. Kota kan, mendingan disayang suaminya, betul ya? Kasih 500 ribu aja gak ada yang mau ngaku. Ya, luar biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperjuangan dalam rangka untuk menegakkan ya, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, ya. Bapak Haji Marta, ya, selaku ketua DPP, pengurus besar, pengurus besar, Maftahul Anwar, ya. Dan kemudian juga yang saya hormati saya banggakan yaitu ketua Maftahul Anwar Kota Bekasi beserta seluruh jajarannya. Kemudian juga kepada KM di Islamic Center, ya. Kemudian juga yang mewakili Yayasan ya, Nurul Islam Islamic Center, dan tentunya Majelis Taklim Sukota Bekasi, Kota Anwar yang saya cintai, ya. Walaupun saya paling cinta dengan istri saya, dan saya melihat begitu luar biasa wajah-wajah dari ibu-ibu sekalian. Karena dengan wajah-wajah ibu yang demikian cerah, bahagia, ini saya kira keluarganya semuanya sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena anaknya anak yang soleh dan soleha. Ya, kita berharap dari dua-dua anak kita lah yang kemudian nanti akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kalau dengan di pemerintah Kota Bekasi, ya itu jarang sekali ya saya. Tidak pernah kalau ada pejabat ataupun staf ya, aparatur yang kemudian izin karena mengantar anaknya sakit, mengantar anaknya sekolah, ya, kemudian mengantar istrinya berobat, saya tidak berikan izin. Pasti saya berikan izin. Karena itu adalah bagian upaya investasi jangka panjang. Kalau kita-kita yang hadir di dalam ruangan ini, paling berapa sih lagi kita selesai? Saya sekarang usia 52, ya. Rasulullah 63, berarti tinggal 11 tahun lagi, ya, saya punya kesempatan untuk hidup. Ya, karena kita semua adalah calon mati, ya, camat semua nih, ya. Apalagi ibu ini yang masih muda banget. Aduh, senyum ibu. Aduh, manis banget. Aduh, lihat lagi giginya. Luar biasa, ya. Semangat girohnya karena untuk itu terus. Karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diperlukan keteladanan. Ya makanya saya ingin kemudian masjid-masjid itu pengajian-pengajian yang kayak gini ini enggak apa-apa dia ajak anaknya. Enggak apa-apa anaknya lari-larian, ya. Lebih baik dia lari-larian di masjid daripada hari ini kita enggak jelas anak kita lari-lariannya kemana. Ya. Karena situasinya sudah luar biasa. Ada yang ikut media sosial, ada yang ikut Instagram, ada Instagram. Sudah ada yang follow Instagramnya Mas Riyadiyanto? Siapa yang udah Instagram? Udah belum? Mana yang udah follow? Ada yang udah follow? Follow dong. Ya. Mas Riyadiyanto itu followersnya sudah 70.000. Udah centang biru. Udah kayak Raffi Ahmad. Pentingnya ya karena kita bermedia sosial supaya apa? Kita tidak terkungkung oleh apa yang kita pikirkan. Kita tidak terkungkung dengan ajaran-ajaran yang kemudian sempit. Ya tetapi kita mencoba membuka diri, membuka dunia, ya membuka apa yang kemudian berkembang. Kemarin ada kan anak salah satu pejabat ya di Kementerian Keuangan ikut ngikutin tanyakan persoalan kecil ya, karena ceweknya yang belum tentu jadi istrinya ngadu, ya setelah itu dia panas emosi, akhirnya harus melakukan sesuatu yang di luar nalar kita sebagai manusia, di luar kemampuan cara pikir kita, kemampuan hati kita untuk menafsirkan apa yang kemudian terjadi. Bayangkan kalau kemudian anak-anak kemudian hampa dengan agama. Saya punya keyakinan, bahwa anak tersebut pasti tidak akan kemudian diajarkan untuk bagaimana dia sholat tahajud. Udah bu, udah belum? Kasih di sini maju, ada bonusnya. Voucher belanja Rp50.000. Udah. Ada yang mau lagi?
Ramadan sudah mulai dekat. Ya. Tanda-tanda Ramadan sudah mulai akan hadir di kita. Ya, contohnya kalau kita ke apa? Siluk Marjan sudah pada di depan pintu. Betul? Pernah ke apa enggak? Ya, di apa tuh Siluk Marjan? Itu sudah di depan pintu. Itu tanda-tanda bahwa Ramadan akan hadir. Kalau masih lama biasanya Siluk Marjannya ada di rak. Ya. Jadi itu ya, jadi tadi saya sampaikan ya, saya punya keyakinan anak itu anak yang kemudian pasti jadi ajaran agama. Ya kalau dia dekat dengan ajaran agama, kita ajarin dia sholat tahajud, kita ajarin dia sholat subuh, kita ajarin dia yang namanya sholat subuh, kita ajarin dia yang namanya sholat duha, mereka tidak akan terjaga karena janji Allah ya betul-betul akan menjaga kehidupan kita. Kalau memulai kehidupan itu dengan sholat subuh, sholat tahajud, hati kita akan bersih, hati kita tidak akan pernah punya rasa iri dan tidak sebagainya. Karena sebetulnya hidup bahagia itu cukup sederhana, ya nggak boleh kepo, ya. Kepo tuh, ya pikirin orang gitu kan, terus iri, dengki, ya. Terus kita gedein rasa syukur kita itu rasa bahagia kan mungkin, ya. Dengan datang ke sini dapat snack. Bahagia banget. Itulah rezeki yang bisa kita nikmati, betul enggak? Kalau dapat duit belum tentu. Dapat voucher aja belum tentu rezeki. Karena sebenarnya pada pengen minta dijajanin juga. Ya kan? Belum rezeki kita. Datang ke rumah udah bawa sembako, tiba-tiba tetangga kita ada yang kesusahan, kagak bisa makan. Kira-kira hati kita tergerak enggak bantu dia? Artinya bukan rezeki kita. Nah, oleh karena itu, saya sangat berharap betul dengan ibu-ibu yang hadir dalam pengajian ini, ya, karena pengajian itu tidak hanya melulu untuk kita bicara tentang agama, tetapi tentang bicara tentang kebangkitan ekonomi. Bagaimana tentang kita sama-sama untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan hubungan interaksi hablum minannas, saling mengingatkan amar makruf nahi munkar di antara kita. Memberikan keteladanan. Karena kalau kita ngikutin orang itu kagak ada habisnya. Pernah nggak dengar cerita? Ya ada keledai, bapak sama anaknya. Betul ya? Bapaknya naik sama anaknya diomongin. Bapaknya turun diomongin. Anaknya turun diomongin. Keledainya masih diangkat aja masih diomongin. Jadi itulah dunia. Ya jadi makanya kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya begitu minta udah ya hari ini ya, sudah luar biasa ya langsung gaspol nih ya sejak begitu rasanya kenal ya, undangannya bertubi-tubi kegiatannya banyak ya. habis ini nuzul Quran Ramadan habis Ramadan buka bersama habis buka bersama bagi THR alhamdulillah begitu luar biasanya perhatian dari pusat ya dari PB pengurus besar dari provinsi maupun kota. Memikirkan siapa? Memikirkan umatnya. Nah ini artinya bahwa itu tadi ya, ada satu keinginan bersama dari kita ya, untuk kemudian saling ya, makanya saya bilang oke, karena ini tahun Anwar baru kita sedang lagi proses yang namanya RPJMD ya, terkait dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan ya. Jadi tentunya pemerintah harus hadir ya, makanya ada pola yang harus dilakukan ya, dalam rangka untuk menggerakkan organisasi ya, bagaimana menggerakkan umat untuk kemudian sama-sama memiliki visi yang sama ya, Bekasi yang cerdas, kreatif, maju sejahtera dan insan ya, dalam rangka untuk menuju Bekasi yang keren ya, jadi Bekasi keren itu kalau keren kalau warga masyarakatnya senang beribadah, warga masyarakatnya senang sholawatan ya, makanya nanti tanggal 18 Maret kita sholat bareng-bareng di Stadion Candrabaga. Ya, mudah-mudahan nanti ya Habib Lutfi yang akan membimbing kita. Ya. Jadi kalau perlu sebanyak-banyaknya, ya bukan hanya bawa diri, tapi bawa tetangganya, bawa anaknya, ya, bawa saudaranya. Ya. Pokoknya bawa siapa aja lah. Ya. Karena kapasitasnya akan maksimal. Dan baru pertama kali nanti di stadion itu, lapangan itu akan kita tutup. Ya kita tutup. Sehingga di bawah
bawah bisa dipakai kurang lebih bisa 25.000, nanti di atas bisa sampai 25.000. Nah, jadi bisa 50 jamaah ya, yang bisa hadir. Nah, jadi majlis-majlis taklimnya didorong lagi, kita ramaikan. Ya. Kalau perlu dari sekarang ngetek gate berapa sampai gate berapa itu khusus untuk jamaahnya di tahun Allah. Itu ya. Dari gate berapa sampai jamaah persis. Gate berapa sampai berapa? Supaya hati kita tetap bersih ya, bahwa Bekasi yang Ba'adatun Thayyibatun Warudun Mawud menjadi impian kita bersama, dan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri ya, harus ada ini tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kita ajak juga pengusahanya ya, kita ajak juga warga masyarakatnya untuk bareng-bareng ya, karena kerja itu yang paling enak adalah gotong royong ya. Berat sama di pikul, ringan sama di artinya bareng-bareng. Artinya adalah berakit-rakit dulu berdarah-darah. Iya. Sedia payung belum? Iya. Ada yang mau payung hari ini? Ada. Karena kita udah tahu. Karena dari pagi tadi hujan. Jadi itulah. Itu adalah nama-nama peribahasa yang selalu ada di Indonesia ya. Kayaknya nih lulusan ini lulusan angkatan sama saya nih. Rusak susu sebelahnya karena nila, karena nila setitik rusak. Pinter-pinter ya ibu-ibunya. Aji Unomo, Kahila Prabu, hebat. Jadi itulah, ya. Kita diajarkan bagaimana gaya bahasa kita itu untuk mengajak sebetulnya orang untuk berbuat kebaikan. Ya. Kalau kita bilang kurang ajar lo, jelek. Ya, paling kita bilang itu kan, anjir menggonggok, apilah berlalu. Karena apa? Pasti ada yang sirik. Ya, kita ngaji sini, kita mau berbuat gini sini, mau berbuat baik sini. Ya. Apalagi kalau begitu, ya. Ketimbang mau ngasih anak yatim piatu aja, katanya ditaruh di medsos. Ya. Padahal ada nilai kebaikan. Mau sholat tahajud aja, ajak-ajak tetangganya. Ya. Karena biasanya itu ramai tuh, kalau saya ada grup saya itu tahajud gitu. Saling mengingatkan, tanggung, niatnya bukan yang bisa 1 juz 1 hari, kerjain 1 juz 1 hari, yang bisa 3 hari 1 juz, kerjain, yang bisa seminggu 1 juz, kita kerjain, ya. Karena ada nilai-nilai kebaikan, ya. Pasti, saya pastikan ya itu tadi, ya, bagaimana Al-Quran menjadi tuntunan hidup kita, ya. Apalagi kalau kita belajar mengenai ini, ya, Isra Mi'raj. Ya, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Udah deh yang pernah ke sana, Masjid Aqsa? Belum? Nah, kalau gitu saya ceritain, boleh sombong dikit kita. Karena kita baru pergi kemarin. Ya, supaya termotivasi untuk berangkat. Ya, saya doainlah, ya majlis kita luar-luar, semuanya bisa berangkat ke Masjid Aqsa. Karena itu ada di antara 3 masjid yang memang wajib untuk kita kunjungi. Ya, makanya pertama yang penting niatin. Ya, tiap malam baca aja tuh loh. Aqsa gitu ya. Iya benar. Karena pada akhirnya sebetulnya bukan karena kita mampu apa tidak. Yang adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ternyata memantaskan diri kita untuk bisa hadir ke Baitullah. Ya, banyak cerita orang yang enggak mampu itu ternyata bisa. Ya, salah satu caranya adalah tanggal 12 Maret ibu-ibu ikut jalan santai. Hari ulang tahun Kota Bekasi. Karena hadiahnya berangkat umroh. Ya enggak? Jadi udah sehat ya, berangkat bayar 50.000 tapi dapat kaos, dapat snack, ya dapat undian sambil berdoa. Aqsa. Nah, jadi ikhtiarnya harus dilakukan. Ya. Nah, itu nanti tanggal 12. Tanggal 12 kita ada kegiatan gerak-gerak apa jalan santai. Ya. Jadi mau beli kuponnya 2 boleh, mau beli kuponnya 1 buku juga boleh. Ya, supaya menangnya lebih besar lagi. Ya, ada sepeda motor, ada sepeda, ada macam-macam. Ya. Karena sangat luar biasa ya bagaimana kalau kita hadir di sana. Sama dengan pertama kali kita melihat
menitikkan air mata. Bagaimana proses perjuangan kita, saudara-saudara kita yang di Palestina hari ini begitu katakan sebagai seorang anak bangsa, yang mereka untuk sekolah susah, untuk ke berangkat untuk menyelenggarakan ibadah lima waktunya susah, untuk masuk Aqsa saja mereka harus minta yang namanya paspor Israel. Jadi sebagai bangsa ya sudah mulai terkikis nasionalismenya. Nah, makanya kita jaga betul nasionalisme yang ada di diri kita. Kita pertahankan betul nih kemerdekaan Indonesia. Kita pertahankan betul bagaimana tujuan negara ini diproklamasikan oleh Bung Karno. Begitu luhurnya bangsa ini memproklamasikan dirinya. Bagaimana empat pilar kebangsaan itu menjadi bagian nafas kehidupan kita. Coba kalau kita nggak punya Pancasila. Coba kalau kita tidak punya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita tidak punya NKRI, sama dengan apa yang terjadi di negara-negara yang kemudian tidak memiliki visi yang besar. Negara-negara Arab ada yang sama, padahal mereka itu sesama saudara, betul nggak? Sama nggak? Mukanya sama, wajahnya sama, artinya mereka dalam satu rumpun yang sama. Kemudian kita lihat yang namanya Uni Soviet, dulu satu negara, sekarang Rusia sama Ukraina. Perang terus, nggak selesai-selesai. Nggak ada bangsa yang kemudian perang itu pasti sejahtera, betul? Nggak ada bangsa yang perang hidupnya enak. Nggak ada orang yang perang dan hidupnya bisa sebebas kayak kita. Makanya betul-betul ya, bahwa dengan adanya pengajian ini ya, kita bangun rasa satu sebagai bangsa. Ya, sebagai tadi bahwa kita adalah saudara, jangan mau kita terpecah-pecah, ya, jangan mau kita kemudian hanya karena berbeda pendapat kemudian sok-sokan merasa dirinya paling benar. Karena sebenarnya kebenaran yang hakiki adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakini betul bahwa nanti Islam itu kan ada yang A, B, C, D, G, A, B, Z itu juga lebih. Ya, karena huruf itu kalau maksudnya cuma sampai 26. A sampai Z. Tapi yang namanya agama kita itu akan lebih dari itu. Jadi ya sudah, kita serahkan aja. Sepanjang kita melaksanakan ibadah ya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sunah-sunahnya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, ya sudah. Itu adalah bagian dari saudara kita. Ya, jadi oleh karena itu ya, apalagi agama Islam rahmatan lil alamin, ya rahmat buat seluruh bukan hanya untuk umat muslim. Ya, jadi saya sangat berpesan betul kepada ibu-ibu sekalian, ya, yuk kita bareng-bareng kita bangun negara ini, kita antarkan anak-anak kita, ya, anak-anak yang nanti akan melanjutkan perjuangan kita. Kalau kita mau udah selesai, tapi bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki passion, ya. Dan kita sadari bahwa setiap anak pasti memiliki kelebihan. Yang belum ketemu adalah apa kelebihan dari yang dimiliki oleh anak-anak kita. Tugas kita orang tua, cari apa yang menjadi kelebihan, passion daripada anak-anak kita. Yakinkan betul bahwa mereka anak luar biasa. Ada anak umur 19 tahun, sudah pakai jersinya Persija, main bola. Gajinya berapa? Gajinya udah 35 juta per bulan. Tuh, direktur gas, gajinya nggak sampai 30 juta, bu, direktur namanya. Gak 35 juta hanya main bola. Bayangin umur 19 tahun udah 35 juta. Dia pakai jersinya PSSI, udah kontraknya di atas 1 miliar. Jadi artinya gak juga kita paksa anak-anak kita semuanya pada jago matematika, jago bahasa Inggris, jago ilmu sosial. Jadi jangan membanding-bandingkan anak, karena setiap anak pasti memiliki
PPC. Tugas orang tua kita adalah kemudian terutama ibunya. Ya, jangan pernah sekali-sekali kemudian berkata yang kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak-anak kita. Ya, karena doa itu tuh wah mustajab. Mustajab doanya ini. Makanya hati-hati betul dalam rangka mengucapkan sesuatu kepada anak-anak kita. Karena itu adalah masa depan kita. Selalu katakan dengan hal yang baik. Istri saya bayangkan, dia baru kemarin pulang dari Kalimantan, terus langsung ke Bali. Ya, baru istirahat satu malam, ya hari ini harus melakukan perjalanan ke Bandung karena sangking untuk itu tadi, mendengarkan apa keluhan anaknya. Ya, iya, karena tugas orang tua hari ini bukan banyak bicara, tapi lebih banyak mendengar apa yang kemudian menjadi hati nurani mereka, apa yang menjadi harapan, keinginan mereka. Ya, beda dengan zaman kita. Zaman kita, kita jadi pendengar yang baik, gitu enggak? Orang kita tua ini lain, ya ocos, terusnya hampir budek nih kita. Tapi karena budek begini, akhirnya jadi wali kota Bekasi. Jadi harus ada kesimbangan, ya. Makanya kenapa ibu-ibu sekarang itu harus ibu-ibu yang pintar, pandai. Jadi kalau anaknya pintar, anaknya maju, anaknya sukses, itu pasti bukan karena bapaknya. Ya, saya ingin tanya, bukan karena bapak-bapak nih, karena saya juga tua nih. Karena yang mengantarkan sukses anak-anak itu sebetulnya ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu. Jam 1 dia ujian, dokter kedokteran nasionalnya. Pada hari ini dia lulus, dia sudah bisa praktek di sawo. Hari ini nanti jam 1, ya. Selalu kita doakan. Dan yang nomor 3, sekolah di Taruna, dia pengen masuk jadi tentara. Gak apa-apa, ya, karena memang pilihan anak-anak. Orang tua yang tinggal menciapkan ini, ayo kita siapin. Apa yang menjadi kebutuhan? Apa yang kemudian menjadi harapan? Nah, tentunya itu tadi, bagaimana anak-anak sering dipeluk, sering disayang. Ditanya dulu, buat apa, main kemana, wah capek lah pokoknya kan, dia ambil jadi, kalau bapaknya kan sederhana, benar-benar itu berangkat. Di situ pentingnya orang tua, ya, bagaimana perhatian dalam setiap detik orang tua itu, ya, ibu-ibunya melakukan dalam bentuk doa. Ya. Dan oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang menjadi doa-doa kita dijawab oleh orang tua. Saya kira cukup ya, Bu ya, capek juga kok berdiri ngomong. Tapi yang jelas saya bangga hati, ya, kalau sudah bersama dengan ibu-ibu yang aktif seperti ini, ya, dan saya yakini bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama, yang mengantarkan anak-anak kita menjadi orang yang hebat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau foto? Ini. Masih ada?